Buka suara soal kematian kakak dan kedua orang tuanya, adik dari korban kebakaran di Tangerang yang didalangi dokter muda, mengungkapkan bagaimana sifat dari pelaku. Sang adik mengatakan bahwa pelaku tega memeras keluarganya saat dokter muda tersebut mengaku hamil. Pelaku meminta uang senilai 300 juta rupiah sebagai bentuk tanggung jawab. Insiden kebakaran yang menewaskan satu keluarga tersebut terjadi di Jalan Cemara Raya, Jatiwung, Kota Tangerang pada Sabtu 7 Agustus 2021 lalu. Ketiga korban adalah Leo 35 tahun dan kedua orang tuanya Edi 63 tahun serta Lilis 54 tahun. Sementara pelaku adalah MA, seorang dokter muda wanita. Berdasarkan konfirmasi Tribun News Bogor, adik korban yakni S mengatakan baru mengetahui pelaku hamil satu hari sebelum pembunuhan terjadi. Kala itu pelaku datang ke rumah dan meminta uang senilai 300 juta rupiah pada korban Leo. Tak hanya itu, pelaku MA juga diakui S meminta diserahkan kepemilikan bengkel milik Leo menjadi atas namanya. MA bahkan meminta agar nantinya saat ia menikah dengan Leo, orang tua dan keluarga korban harus keluar dari rumah. Adik korban berinisial S juga membantah bahwa pelaku yakni MA tak direstui orang tuanya untuk menikah dengan sang kakak. Namun, pemerasan hingga keinginan MA agar keluarga Leo pergi dari rumah saat pelaku dan korban menikah yang membuat keluarga kemudian tak setuju. Meski begitu, S mengatakan sang kakak sudah bersedia bertanggung jawab atas kehamilan MA. Naas, niat baik Leo dan keluarga justru dibalas sebaliknya oleh pelaku. MA nekat membakar bengkel sang kakek menggunakan BBM yang ia beli. Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rahim mengatakan, pelaku nekat melancarkan aksi kejinya karena mengaku kedua orang tua Leo tak menyetujui hubungan mereka. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman mati. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!